Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Vikal TV. Kali ini saya akan mengunjungi Kali Biru di Raja Ampat, Sorong, Papua Barat Daya. Nah, setelah ditempuh dengan perjalanan darat kurang lebih 1-2 jam memakai kendaraan roda 4, kita tiba di sebuah desa dan kita akan langsung masuk mengikuti anak daripada muara ini. Kita menuju spot untuk ke lebih yang kecil lagi dan kita akan bertemu dengan Kali Biru tersebut. Seperti apa perjalanannya? Saksikan pada vlog saya kali ini. Ini pemandangannya sangat indah. Gunung-gunung natural, alam-alam Papua ini sangat natural. Keren banget nih. Ini sepanjang ini ada perkampungan warga. Jadi ini salah satu juga sumber ekonomi, sumber wisata dari penduduk setempat. Oke, kita akan lihat seperti apa ke sana. Oke guys, kita setelah kemarin dari Tebi, kita akan coba lihat Kali Biru di Waisai Raja Ampat, Sorong. Jadi ini sudah sampai di landasannya. Bagaimana pengalamannya perjalanan? Luar biasa. Luar biasa ya? Luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Sudah penasaran dengan yang masih spot? Tidak penasaran. Oh. Oke, ini ya macem-macem. Jadi kita akan jalan menuju. Pace, bagaimana perjalanan? Luar biasa. Luar biasa ya? Gak sabar ya? Pengen ke tempat spot? Oh, tidak sabar sekali. Karena kita bersama dengan orang-orang yang sudah kaksa. Ya, di sini ya. Jadi ini di sini ada papan ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sini. Mantap. Jadi ini salah satu objek wisata di Waisai Raja Ampat ini. Yuk kita nikmati perjalanannya seperti apa. Jadi ketika putus kita di tempat itu, kita akan jalan ya kurang lebih 3 km dari kapal tadi. Nah, ini butuh effort juga ya. Karena kita melalui hutan-hutan seperti ini, tapi jalannya udah bagus. Ada batu-batu, sejuk lah. Sini kita lewati sungai ya, mau nggak mau harus basah ya seperti ini, ya kan? Bagaimana pengalaman sejauh perjalanan ini? Sangat menikmati perjalanan. Menikmati ya? Di sini saya dapat satu rumah yang kayaknya mau dibangun homestay ini. Iya kan? Ini kan rumah penduduk aslinya, kemudian ini ada homestay. Mantap nih berarti. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Gimana, Be? Aduh, masih kuat kah? Masih. Masih ya. Airnya gimana? Dingin enggak? Dingin sekali. Dingin sekali ya. Perlu perjuangan. Ini jauh-jauh dari Bogor nih, mau ngerasain Raja Ampat. Raja Ampat nih. Bapak. I treat my adventure nih. Iya. Penuh perjuangan. Penuh ya. Perjuangan. Aduh, ya. Luar biasa. Bawaan berat. Istrinya? Enggak ya.
Jadi gini, harus melewati air dulu seperti ini. Mantap. Akan jadi kenangan ini pohon ini. Kalau lo orang pernah duduk dan berdiri di sini. Ingat ya, suatu saat saya kesini lagi saya akan menatap pohon ini. Bagaimana pengalaman? Capek? Hos atau tidak? Hos ya? Tapi senang atau tidak? Mantap ya? Aduh, Pak Cik jangan malu-malu. Ah, ini turis dari Makassar ini. Oke, setengah perjalanan lagi. Kita udah masuk di hutannya ini. Jadi masuk ke hutan seperti ini. Nah, ini udah jalur darat lagi, udah gak ngelewatin air lagi. Saya udah pernah kesini tahun 2023 ya, kalau gak salah. Tahun lalu lah. Itu kurang lebih seperti ini, tapi di kali ini saya dapat cuaca yang sangat bagus, cerah dan bersahabat. Saya bisa lihat semua yang ada di sini tanpa dihalangi sama kabut. Jadi alhamdulillah tempatnya sangat support, cuacanya support, keren. Kita sudah sampai di tuh, selamat datang di Kali Biru tuh. Di belakang saya sudah ada Kali Biru. Nah, ya, kita eksplor ke dalam ya. Ya ini karena weekend jadi banyak ya turis-turis yang datang dari luar negeri. Aduh sayang nih, cinta dia ketemu. Sayang. Tunggu di jalan sebelum mereka, ini lama sekali. Halo. Saya nge-vlog YouTube dulu. Halo. Share, mom. Morning, mom. Morning, mom. Morning. Share. Morning, good morning. Hello. Good morning. Hello, sir. Jadi, seperti terlihat ya, banyak turis-turis dari mancanegara main ke Kali Biru ini. Nah, sampai di sini sudah terlihat gerbangnya tuh di depan. Kita akan lihat ekspresi dari orang-orang yang belum pernah ke Kali Biru ini ya. Saya duluan. Saya mau lihat ekspresi orang-orang yang belum pernah lihat Kali Biru. Oke. Sini nih. Oke kan. Nah, itu tuh Kali Birunya tuh. Pelan-pelan, licin. Wah, banyak bule di sana tuh. Wow, cakep. Di sini ada spot-spot untuk orang istirahat di sini. Kemudian di sini Kali Birunya ya. Kita lihat ekspresinya nih yang belum pernah ke Kali Biru nih. So beautiful. Hello sir. Hello. Good morning. Morning. Nih turis-turis. Beautiful. Yes, thank you, sir. Kita lihat ini. Mereka yang belum pernah lihat Kali Biru, lihat ekspresinya. Sini be, sini. Seru. Nih Kali Biru nih. Le? Ya. Ya, B. Mantap. Let's go. Gimana? Akhirnya nyampe juga ya? Ya. Wah, bening sekali. Bening sekali ya. Nah, tuh kan. Mantap. Luar biasa. Nah, ini ada botol. Saya mau coba buktikan nih. Kira-kira dia dingin atau enggak? Dinginnya bagaimana? Kalau dia berembun kayak air es, berarti dia memang super dingin. Kita ambil air di bawah. Ya, ya airnya ya. Oke,
Oke, ini ya. Kelihatan sudah seperti air es ya. Lihat. Luar biasa. Air es, Be, langsung, Be. Nih. Dingin air es. Eksperimen. Nih ya, lihat nih. Kayak air es langsung. Kita bawa ke darat. Nih. Lihat nih. Wow. Embun kan nih. Kelihatan nih. Oke, kita akan coba salto di sini, menikmati dinginnya Kali Biru. Very nice today. Dingin. Ayo, coba kita ke sana. Ayo, Kak. Ayo. Jadi di sini ada tempat-tempat ya, lengkap. Tempat seperti ini, 1-2. Kemudian banyak tempat-tempat duduk juga. Dan di sana ada ruang ganti, toilet gitu ya. Sini adalah spot andalan untuk masyarakat berfoto-foto, wisatawan berfoto-foto. Wih, airnya gila, dingin banget. Ini. Wow. Nah, di sini nih. Kan dalam di sini nih. Di sini tempatnya orang dewasa ya. Nah, di sini, nah untuk anak-anak nih. Ada kayu yang melintang, kemudian anak-anak cukuplah tidak tenggelam badannya. Seperti itu ya. Untuk dia punya air bagaimana? Amazing. Excited. Dingin tidak? Dingin sekali. Recommended tidak? Sangat. Tapi yang gak kuat, jalan kaki, mending gak usah. Mundur, mir. Oke. Gimana, Dek? Airnya segar, terus dingin. Wih, memang. Kakak, bagaimana? Aku dingin. Dingin ya? Teh, dingin gak? Suara tuh dingin banget, seru. Gimana pengalaman pertama? Seru, seru. Seru ya? Deh, yes, luar biasa. Luar biasa ya. Akhirnya tercapaikan juga untuk berenang dingin sekali. Enak. Ada yang mau disampaikan untuk ada, penonton? Kalau kayak begini airnya sudah mandi tiap hari. Gitu ya. Berarti karena airnya tidak kayak gini, tidak mandi tiap hari. Sejauh ini yang, pernah yang belum pernah kemari, cobalah kemari. Oke. Tidak sia-sia dengan pengeluaran apa yang telah bayarkan. Terbayar sudah. Ingin sekali. Bentar pulang dari sini langsung makan bakso. Bakso bejo. Oh iya, bakso bejo. Emang ada bakso bejo? Ada. Ada. Di Aimas. Di WiFi. Sama bakso nunul. Kayaknya tuh recommended banget udah dingin-dingin makan bakso WiFi. Bagaimana, Pace? Pengalaman? Mantap. Rasa bagaimana? Baru pertama kali kan sudah pernah kesini? Nah, rasanya bagaimana? Rasanya enak, puas. Puas, terbayarkan. Ya? Terbayarkan? Iya, siap. Ada. Terbayarkan. Iya. Asik ya? Pak Den, bagaimana pengalamannya? Terbayarkan. Iya. Puas. Terbayarkan. 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 Iya. Terbayarkan. 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 Iya. Orang kalau kesini langsung terlepas semua apanya? Kotor-kotor. air kotor terlepas semua. Oke, kita akhiri. Jangan lupa subscribe dan saksikan.